tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada Q1 2022 ini, selain karena pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, faktor lain juga karena ada low base effect pada Q1 2021, di mana kita tahu bahwa ekonomi Indonesia pada Q1 2021 itu terkontraksi 0,70%. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.